Oke, kembali lagi bersama saya dengan Abi di Channel Kayu Lunak dan masih bersama Estu Sasuke dan juga Pak Cikilian. Jadi di video beberapa waktu kemarin kita telah membuat video tentang Jakarta, Jakarta banjir. Tapi kita berbicara banjir bahwa di awal tahun ini memang kita sedang memasuki bukan cuma Jakarta, Indonesia Tengah dan lain-lain, tapi memang satu Indonesia ini dan mungkin di provinsi lain dan negara lain juga sudah memasuki masa musim-musim hujan. Begitu. Jadi apalagi di awal Januari ini Indonesia ini sangat banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang baru terjadi sebagai pembuka awalnya tahun, ya, menjadi sebuah perubahan bagi Indonesia. Jadi begini bro, musim dari turunnya hujan di awal Januari, di awal tahun itu sebenarnya di wilayah-wilayah lain dampaknya apa kira-kira? Tapi untungnya dampaknya di Papua, kita di Papua ini dampaknya itu alhamdulillah mungkin tidak banjir ya, tidak seperti yang ada di kota-kota lain. Nah, kami juga cukup terselamatkan dan sangat gembira sekali. Itu kalau menurut saya, bro. Jadi kalau musim-musim hujan seperti ini mungkin untuk dataran rendah mungkin yang lebih harus berhati-hati, bro. Iya, waspada mengenai sampah juga. Lu jangan terlalu sembarangan buang sampah. Tentang datangnya musim hujan di Januari, apakah membawa berkah, membawa kesengsaraan, atau membawa apa? Ya, tergantung kita melihatnya secara bagaimana. Kalau hujan menurut saya ya bisa datang bawa berkah, bisa datang bawa bencana, bisa datang bawa oleh-oleh. Musibah, bawa oleh-oleh juga bisa. Jadi sebenarnya kembali ke masing-masing tergantung. Ya. Ketika orang lagi membutuhkan air ya mungkin itu bersyukur sekali, itu berkah itu. Itu ada sebuah keberkahan bagi orang-orang yang membutuhkan air ketika hujan. Pada saat musim hujan begini. Bisa dicontohkan itu di daerah mana tuh ya? Tapi bro, kita berbicara masalah hujan di wilayah Papua. Beberapa hari lalu telah terjadi angin puting beliung yang katanya cukup besar di wilayah Tambrau di Papua Barat. Nah, begitupun dari prediksi BMKG bahwa dari tanggal 5 Januari 2020 itu mulai dari pesisir Samudra Pasifik di bagian bawah, Samudra Hindia, dia mulai dari Aceh sampai di bagian bawah itu tuh akan terjadi sebuah cuaca ekstrim. Dan mungkin sekarang sudah terjadi di beberapa provinsi yang ada di Kalimantan dengan Sulawesi. Dan itu yang ekstrimnya itu akan dimulai pada tanggal 10 sampai 15. Entah itu mungkin curah hujan yang mungkin makin deras, terus mungkin petir dan apa harus itu. Ya, jadi semoga orang-orang yang sedang berada di laut, di udara, semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Gitu. Ya, kalau menurut saya kita mesti harus tetap waspada juga. Banyak persiapan-persiapan kayak musim hujan sekarang ini. Entah yang ingin sekolah, entah yang ingin bekerja, selalu sedia dengan mantel atau jas hujan, selalu sedia payung saat sebelum hujan. Tsunami saat hujan ya, jangan sebelum hujan. Sediakan obat-obatan dulu ya, obat-obatan. Kasihan kalau tidak sedia obat-obatan yang jauh dari keluarga kayak kita-kita begini, kasihan. Sakit kan ya, tidak ada yang perhatikan. Kasihan begitu. Cuma untung di Papua ini pemerintah ya cukup bagus dalam ini, soalnya dalam pembangunan untuk drainase apa ini bagus. Ya contohnya seperti di itu jalan baru di lampu merah itu Haji Pau itu. Nah, setelah diperbaiki drainase itu kemudian sudah mengurangi banjir. Begitupun kemarin waktu saya ekspos di salah satu kabupaten di Papua Barat, di Kabupaten Maibrat, Kampung Mapura. Jadi di situ jalanan apa namanya, di situ kampungnya lumayan besar tapi tidak ada drainase dan jalan juga baru dibuat kemarin. Jadi untungnya bagi masyarakat yaitu hujan itu tidak langsung membanjiri di jalan yang karena tidak ada drainase. Biasanya dari hujan turun di jalan langsung turun lagi ke depan rumah masyarakat yang rumah-rumah dataran rendah. Nah, jadi untungnya sekarang masyarakat sudah lumayan terselamatkan oleh banjir gara-gara drainase dan itu dibangun oleh dari Kementerian PU. Ya, jadi kita bersyukur juga karena
di saat-saat begini, di saat-saat momen-momen kayak begitu masih bisa diperhatikan oleh pemerintah, dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU. Terima kasih juga untuk Kementerian PU telah menyelamatkan masyarakat di Papua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya bersyukur sekali kepada Bapak Basuki. Saya pernah salah sebut Bapak. Siapa lagi namanya? Bapak Basuki Hadi Mulyono, ya. Itu adalah salah satu orang yang kemarin menjadi salah satu tokoh yang menjadi katanya dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Bapak untuk Basuki Hadi Mulyono, ya. Yeah. Oh, saya pikir itu dia yang punya Hadi. Termasuk dia yang punya Hadi, supermarket Hadi. Supermarket Hadi di sini. Bukan saya, Pak, ya. Jadi begini, saya juga kemarin sempat miris juga sih di Kota Manokwari ini, mungkin setelah hujan deras gitu. Untuk yang di dataran tinggi sih nggak terlalu masalah ya, cuman yang di dataran rendah itu ada sisa-sisa sampah yang tergenang, terbuang mungkin dari dataran tinggi yang turun. Itu yang cukup memilukan ya, mengenai sampah. Itu memang miris, masalah sampah. Nah, kalau itu gimana lagi masyarakat? Yeah. Sekarang ini kan lihat, beberapa titik itu kan sudah dipasang tempat sampah. Karena di saat momen-momen musim hujan kayak begini, harus semua bisa lebih diperhatikan, mulai dari banjir, dari sampah. Nah, di saat ini yang harus diperhatikan. Dan terima kasih juga untuk petugas-petugas kebersihan. Saya lihat seperti itu, daerah-daerah yang jalan, membersihkan yang sampah-sampah. Saya salut mereka. Kalau di Jakarta punya pasukan orange, ya. Iya. Kalau di Manokwari sini di Papua Barat, mereka julukinya sebagai pasukan hijau. Mantap. Mantap. Pasukan hijau bukan yang di kota-kota besar ya, yang ada ojol-ojol itu. Bukan. Itu pasukan hijau beda lagi ya. Tapi memang sekarang di Kota Manokwari per RT atau per apa ya, sudah ada juga sih untuk mengambil sampah dari motor VR ya. Iya. Ya, itu per dari DLH. DLH ya? Iya. DLH ya. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup, ya. Jadi kemarin itu sempat seminggu 3 kali, sekarang bisa hampir tiap hari mereka datang ke warga di sekitar. Jadi sekarang warga ini sudah dipermudah dengan membuang sampah. Jadi di masyarakat dipermudah. Karena mungkin masyarakatnya pemalas gitu. Iya, masyarakatnya saja yang malas untuk karena ke tempat sampah. Karena orang-orang dari Dinas Lingkungan Hidup yang persampahan lebih memperhatikan dan lebih apa namanya, menjaga supaya kota ini tidak banjir seperti yang itu ya. Seperti di kota besar katanya, seperti ibu kota katanya. Kita lebih menghindari hal-hal yang kayak gitu. Makanya kita sebelum kita banjir besar seperti di kota besar, kita mulai menjaga dari hal-hal kecil gitu. Mulai menjaga sampah-sampah. Saran juga ini bukan ibu kota aja sih memang banyak-banyak kota-kota besar. Kota-kota besar? Iya. Banyak. Bahkan sekarang di Makassar pun sudah mulai, di Sulawesi Selatan, di Surabaya. Makassar sekarang sudah mulai, apalagi woi, mungkin kemarin ada yang habis liburan, mungkin bisa tahu ya, daerah Makassar. Yoi. Pokoknya Makassar ya, love you. Jadi memang kalau untuk sampah ini kita mesti sebagai warga Papua Barat mesti bersyukur karena sudah dipermudah. Sebelum-sebelumnya kita harus mengeluarkan uang untuk membuang sampah sebesar 20 ribu mungkin ya. 20 ribu? 20 ribu ada petugas sampah datang. Tapi sekarang kita mesti banyak bersyukur, mesti banyak memanfaatkan gitu untuk dipermudah. Jadi tolong tong buang sampah ya, jangan buang sampah, simpan sampah di tempat sampah. Jangan buang sampah di tempat sampah, ntar nggak buangnya nggak masuk ke tempat sampah, yang ada ke tempat lain. Itu saran saya sih seperti itu. Mungkin berarti masyarakat tuh harus sediakan minimal tempat apa namanya, plastik sampah ya. Plastik sampah besar atau mungkin karton besar ya, mungkin kita bisa taruh sampah. Selain sebenarnya sampah ya, kalau kita berbicara sampah, banjir, hujan itu akan merembes ke hal-hal yang lain. Yeah. Entah itu mungkin dari kebersihan lagi ya kan. Belum lagi kalau apalagi di Papua ini banyak anjing berkeliaran, banyak ya orang sini bilang babi berkeliaran segala macam.
itu kalau lewat di depan rumah, apalagi sampah-sampah yang cuma taruh gantung depan rumah itu bisa-bisa robek plastiknya karena digigit sama anjing atau apapun itu, yang pastinya akan berserakan, gitu, menghamburkan. Jadi memang jangan hanya sampah itu, memang harus ditaruh baik-baik, diatur baik-baik, jangan cuma sekedar taruh gitu di pagar depan rumah, malah itu nanti akan menjadi lebih parah gitu. Mungkin maksudnya saran di plastik dibungkus terus ditaruh di agak yang lebih tinggi, yang nggak usah ditaruh karena sekarang trek sampai sudah tidak masuk kompleks untuk ambil. Iya, kalau saya tahu saya begitu, karena sudah tidak masuk ke kompleks ambil sampah-sampah, tidak, karena kan sudah disediakan seperti contohnya ada remi. Iya, tapi ya nggak mungkin yang digantung, mungkin untuk misalkan orang yang lagi nggak di tempat gitu kan, nanti kan biar yang ngambil itu bisa langsung. Sebenarnya sudah dipermudah gitu, jadi sampah saya tuh ya satu minggu bisa tiga kali buang sampah di dari misi jembatan. Tapi syukurnya di Papua ini sudah masing-masing kompleks, atau mungkin sudah beberapa kompleks yang sudah banyak kontainer-kontainer sampah. Iya, gitu. Mungkin jadi terima kasih buat petugas instansi terkait atau mungkin dari lingkungan hidup yang sudah menyediakan tempat-tempat itu, karena dengan adanya juga ini, dari PU juga. Dari PU, karena adanya tempat-tempat sampah kayak begini itu masyarakat juga tidak terlalu ya, jadi masyarakat-masyarakat yang malas itu masih tidak terlalu malas lagi kan pergi ke tempat TPA yang lebih jauh. Karena memang TPA di sini sangat jauh. Jadi ya terima kasih sudah lumayan meringankan dan membantu keluh kesah masyarakat. Dari sini juga rencananya kamu manokwari 0% nol sampah. Jadi memang harus di per kompleks tempat-tempat sampah penuh nanti dibuang. Seperti jadi itu. Ya bersyukurlah kalau untuk sekarang, karena kalau yang kemarin-kemarin atau 3 tahun kebelakangan ini kita memang agak sedikit pusing dengan sampah. Iya. Yeah. Sampah yang dibakar, kalau yang malas dibuang ke tempat pembuangan akhir ya paling mereka akan bakar. Gitu. Tapi sekarang sudah cukup dipermudah kok. Jadi kembali ke topik pertama. Jadi masalah sampah, ketika kita kembali ke topik pertama itu hujan. Kalau sampah digantung-gantung kayak begitu, tidak dibuang sampah baik-baik. Kalau bukan sampahnya membusuk, ya sudah membusuk, tambah membusuk, hancur lagi, malah menimbulkan aroma yang tidak sedap. Iya, itu penyakit. Ditambah lagi, mungkin apalagi hujan kayak begini bisa menimbulkan, di Papua ini bisa menimbulkan malaria, nyamuk demam berdarah, dan lain-lain yang pokoknya bisa membuat masyarakat ini lebih fatal. Iya. Jadi intinya, kembali ke masyarakat, jika kita ingin hidup lebih sehat, ya kita harus menyiapkan diri. Musim hujan atau musim panas atau musim apapun itu kita harus lebih sering menyiapkan diri. Iya. Supaya ya kita sendiri yang buang, pasti kita sendiri juga akan dapat dampaknya begitu. Begitu kalau menurut saya. Itu contoh kecil ya. Contoh kecil orang lain berdampak. Iya. Jadi kita buang dari atas nih. Kita yang tinggal bagian dataran tinggi. Buang dari atas. Hujan dari atas bawa sampah ke bawah. Dampaknya mereka yang tinggal di bawah. Untung kalau banjir bawa sampah dari atas ke bawah, kalau dia tertumpuk dari atas, iya, satu kali jebol berarti akan menjadi banjir bandang. Jadi dampak dari banjir ini, dampak dari hujan itu sangat banyak. Mau banjir mau apa, dampaknya sangat besar, begitu. Iya. Jadi ya mungkin itu saja salah satu video tentang hujan di awal Januari ini. Semoga hujan di awal tahun ini juga membawa keberkahan ya. Amin. Membawa keberkahan bagi kita semua. Mungkin yang kekurangan air akan tercukupi dengan air. Semoga yang kelebihan air juga bisa saling membantu untuk orang-orang lain yang kekurangan air. Oke. Jadi itu aja sedikit dari kita, sebuah saran dan masukan di awal tahun ini. Saya Abe dan saya Estu Sasuke. Saya Bakti Kilian. Dan jangan lupa nonton video-video kita semua. Dan jangan lupa bahagia, oke? Okay? Bye.